Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama Mahdai. Kita kebetulan balik dari adventure melewati kota Payakumbuh, kota Batiah. Batiah adalah sejenis makanan tradisional dari Payakumbuh, teman-teman. Yang datang harap mencoba Batiah. Oke, teman-teman. Kebetulan sekarang kita memakai dua unit belalang tempur merek Vintara HJC itu, teman-teman. Jadi Payakumbuh ini terkenal dengan banyak daerah wisata, ya teman-teman. Ada namanya Harau, Alau, Harau di Madang Goa, banyak lagi. Sekarang kita menikmati senja melewati kota Payakumbuh. Payakumbuh ini termasuk daerah yang datar, ya teman-teman. Payakumbuh ini, teman-teman, termasuk daerah kota, suasana malamnya lebih panjang juga, teman-teman, dan banyak wisata kuliner pada malam hari. Teman-teman mampir ke Payakumbuh langsung cari kuliner-kuliner yang enak-enak itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita lagi masuk pusat kota, ya, daerah Payakumbuh. Dan di Payakumbuh ini, teman-teman, ada lagi ciri khas makanan seperti dodol, ya, kalau kayak di Jakarta, Garut. Di sini namanya kalamai. Ciri tradisional dari daerah Payakumbuh, 50 kota gitu, teman-teman. Pusat kota ini, teman-teman, pusat kota Payakumbuh. Kalau teman-teman ada mampir, jangan lupa mencoba masakan-masakan kuliner yang di Payakumbuh. Pokoknya mantap, teman-teman. Itu teman simpang Tugu, teman-teman. Oke, teman, kalau teman-teman ada yang lebih banyak mengetahui tentang Payakumbuh, tolong di kolom komentar, ya teman. Tolong dikoreksi juga biar kita bisa lebih maju bikin vlognya, teman-teman. Kayaknya sekian dulu, ya teman-teman, cerita singkat dari Mahdai di kota Payakumbuh. Sampai jumpa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.